Tugu Kartonyono. Ngawi Pedhot Janji. Ngawi Pedhot Janji. Yang lagi viral ini dulu. Ini saya kasih barcode, yang mana barcode ini nanti kalau di scan itu ada sejarah berdirinya SMM, ada visi misi SMM, terus nanti setelah hasil lomba itu daftar juara bisa diinput di sana, nanti di scan bisa kelihatan nanti. Topinya nih burungnya saya rubah, ini model baru. Ya memang modelnya seperti ini. Cuman ini ada saya tambah, itu ada barcode-nya itu bisa di-scan nih Bu. Nanti itu ada apalah gitu. Coba di-scan. Ini coba scan ya. Coba scan. Ada ini kayak visi misi saya masukin gitu. Terus nanti daftar juara nanti bisa di-input ke sini nanti. Ada foto Pak Ketua juga. Ada foto Pak Ketua juga ini. Makanya enggak pas tidak di sini. Ya untuk trofi ini sesuai request dari apa Mas Andri Bolang. Itu kan mengambil tema ikon Kota Ngawi ya. Ini kan apa namanya Tugu Kartonyono. Ngawi Pedhot Janji. Lagi viral ini dulu. Itu mah. Jadi ini memang trofi yang ini ada sedikit modifikasi di burungnya, ini agak beda. Jadi beda dengan yang lalu supaya nggak bosan aja gitu loh. Terus karena trofi yang lalu kan sudah banyak ditiru sama orang, kita ganti dikit lah modifikasi biar nggak monoton gitu loh. Terus yang kedua, ini saya kasih barcode, yang mana barcode ini nanti kalau di scan, itu ada sejarah berdirinya SMM, ada visi misi SMM, terus nanti setelah hasil lomba, itu daftar juara bisa diinput di sana, nanti di scan bisa kelihatan nanti. Gitu. Termasuk brosur, hadiah, apa di situ ada kalau di scan gitu. Ini piala pertama kali pakai barcode. Iya, pertama kali. Jadi nanti ada data juara. Misi-misi SMM. Ya. Sejarah berdirinya SMM, kapan berdiri, terus tujuan lomba SMM Pit Andi Bolang ini apa? Itu ada tertera di situ. Ini perdana lah. Ya, brosur, hadiah-hadiahnya ada tertera. Ini lapisan emas juga. Ya, termasuk. Mulai dari. Termasuk apa? Uraian tentang burung murainya ini. Burung murai itu jenis apa? Sanma apa misalnya gitu? Ada nanti. Di barcode juga. Ada, nanti keluar di barcode-nya. Bedanya di mana bentuknya? Katik katanya. Apa burungnya dah? Iya.
Ini kan model kayak apa ini? Model kayak robot. Transformer gitu ya. Ya. Robot. Oh, gitu. Lihat aja tuh ngotak-ngotak itu. Gagah itu loh, kayak sakral katanya orang-orang. Kayak murai sakral. Gitu. Terus untuk idenya sendiri diberi barcode supaya ada jejak digitalnya itu dari mana? Ya saya. Jadi memang sudah dipikirkan sebelumnya. Iya, karena kan sekarang kan zaman teknologi kan, saya kan sering lihat kalau barcode itu ketemu bisa keluar apa gitu. Nah, saya pikir kalau daftar juara, kalau kita nggak simpen sini bisa hilang kan lama-lama kan. Kalau ini kan tinggal nyeken loh. Sampai gitu. Beberapa tahun. Itu saya nggak tahu ya sampai berapa lama, tapi ini selama di servernya sana nggak dihapus pasti ada. Tapi agak bilang dia di sini. Iya. Terus tataannya itu apa? Tataannya ini akrilik marmer gitu. Marmer ya? Nah, akrilik yang motif marmer. Motif marmer. Jadi ini biasa ini ya, kayak kayu. Ini akrilik juga. Terus untuk Mas Andri Bolang sendiri, masalah tropi gimana menurut dengan? Sudah sangat bagus dan luar biasa desainnya sama Pak Apang. Dan ada teknologinya terbaru ini, yang request kita hanya Tugu Kartonyono ini sebagai ikon mutlak. Memang nanti akan dibawa untuk pemenang-pemenang biar sebagai kenangan kalau sudah pernah main di Ngawi. Ini kan Ngawi pedet janji Tugu Kartonyono. Tapi puas trofi, desain trofinya? Istimewa. Istimewa maksudnya. Terus ya. Untuk ukurannya apa? Kecil gitu. Kalau terlalu besar itu satu susah nyimpen. Kedua kayaknya apa ya, kurang detail gitu loh. Jadi kalau besar itu kayak apa ya, kasar gitu loh kesannya itu. Kalau halus, halus ini apa pengerjaannya lebih detail sebenarnya. Lebih apa ya, lebih halus gitu loh kalau kecil itu. Kalau besar kan beda ya. Terus sangat berat nanti, karena ini logam. Bawahnya itu logam? Bawahnya, iya logam semua ini. Ini logam semua. 1-5 yang dapat. Iya, 1-5. Ini sebenarnya patung bambu ya Mas ya? Gading. Oh gading. Gading. Nah itu trinil, dulu manusia gading. Trinil itu loh awalnya. Gading. Gading. Kalau besar itu gak lucu gitu loh Mas. Apa ya, kesannya itu kaku gitu ya. Nah, kalau ini ya, kalau burungnya segitu memang. Kotaannya kan kurang lebih segini juga kan. Kalian lihat trofinya anniversary kan ya kecil gitu. Malah yang elegan. Besar-besar mau di kilo dah. Terus yang terakhir, buat ada pulang sendiri, apa pesan dan kesan untuk Ikomania atau member dan rekor yang mau datang ke pesan dan kesannya, semoga nanti gelarannya SMM bisa berjalan dengan lancar dan SMM akan semakin sukses dan semakin memberikan motivasi buat para EOO biar meniru minimal SMM yang buat kita. Nanti untuk para member, semoga besok bisa mendapatkan konser dan sesuai yang diharapkan pulang membawakan ini untuk rekan-rekan kita. Oke, itu aja, kita tunggu di Ngawi, tanggal 13 Agustus. Ngawi mendot janji. Terima kasih. Ya.